Meskipun kondisi air sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir di sepanjang jalan Darah Juanti Sintang, ratusan warga Sintang tetap datang guna menghadiri undangan Sultan Sintang, Pangeran Sri Ratu Negara HRM Iksan Perdana, dalam rangka diberikannya gelar adat Pangeran Muda Setia Agama kepada salah seorang tokoh agama Kalimantan Barat Haji Tairman Elon. Prosesi penganugerahan yang dilaksanakan di Istana Al-Mukarromah Keraton Sintang, Jalan Darah Juanti ini dihadiri beberapa tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan serta kerabat Kerajaan Sintang. Di dalam sambutannya, Sultan Sintang, Pangeran Sri Ratu Negara HRM Iksan Perdana mengatakan, pihak Kerajaan Sintang sudah menyatakan layak atas pemberian gelar terhadap Haji Tairman Elon, dan Sultan Sintang pun berharap dengan diberikannya gelar Pangeran Muda Suka Agama kepada Tairman Elon dapat mendukung serta mengembangkan permasalahan-permasalahan keagamaan serta mengangkat marwah Melayu di Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret 2019 juga dilaksanakan prosesi pemberian gelar pangeran tersebut. Terlihat Sultan Sintang langsung memberikan mengenakan pakaian kebesaran pangeran berupa baju, syal, kris, dan peci tanda telah diresmikannya pemberian gelar Pangeran Muda Setia Agama. Tairman Elon selaku orang yang diberikan gelar pemuda mengatakan ini menandakan mulai bangkitnya marwah Melayu atau Islam dan diharapkan kedepannya Melayu di Kabupaten Sintang ini dapat lebih bangkit seperti dulu, berjaya dan bangkit kembali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan terutama marwah keagamaan di tengah masyarakat. Mulai berawalnya kebangkitan Melayu lah. Melayu ada Islam, diharapkan Islam satu. Ternyata Sintang ini Melayunya harus bangkit seperti dulu. Dulu pernah besar, dulu pernah jaya, dan ke depan ini harus jaya, besar, dan bersatu kembali. Terutama marwah keagamaan dan marwah masyarakatnya itu yang harus dikembangkan. Nanti kita akan melaksanakan lagi nih, ulang tahun Sintang ini di sini. Yang lebih meriah lagi, yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dari ini. Teman-teman kita yang akan ngatur. Apalagi pendidikan saya agamanya, walaupun gelarnya SH, Master Hukum, tapi kita punya pesantren. Kita memang marwahnya, pekerjaan saya aslinya adalah seorang guru ngaji. Maka diberilah kita gelar Pangeran Muda Setia Agama. Seluruh kegiatan prosesi pemberian gelar Pangeran Muda Setia Agama kepada Haji Tairman Elon diakhiri dengan pemberian atau ucapan selamat kepada Tairman Elon oleh seluruh tamu undangan yang berasal dari berbagai macam unsur organisasi. Lukman, Sintang TV melaporkan.